udah di apa namanya nih backstage kemarin pas latihan terakhir nggak sempet direkam karena memori card gua error nggak tahu kenapa. Jadi rekamnya pas ini sekarang lagi mau sound check. Udah di backstage pada nunggu semua. Ada Bipras, ada Budo, Ricky, ada Rumor dan ya yo ini di sini banyak ketaipoan nih tuh. Ade Nugraha Rahmat. Nah, coba kalau Bimpras ya. Bimantoro Prasetyo. Bimantoro Prasetyo enggak ada E-nya ya. Nih. Kalau gua ini lo. Tuh. Ibrani Pandian ya. Vicky. Vicky doang yang bener ya. Lu bener Vicky. Vicky Anggoro Murti. Yolah. Mas Jati juga salah. Mas Jati apa Mas Jat? Jadi Prasetyo. Prasetyo ya, bukan Prasetyo ya, tuh Prasetyo. Iya nih, oh, naik pesawat kelar nih kita. Yolah, ini masih nunggu motor selanjutnya. Seharusnya kita selanjutnya jam 3, cuman masih lagi nunggu. Siap. Yo, what's up? So, udah mau sound check nih, tuh. Vicky di sana, Bimpras, gue di sini. Widi, cek mic, cek Widi, Widi, Mas Jati sana, ada di sono. Yuk, mari kita sound check. Hari ini pakai si biru. Dan seperti biasa yang dicek biasanya drum dulu dari segala sesuatunya karena drum yang paling PR alias PR harus harus mendapatkan sound yang sesuai. So bis drum biasanya paling gitar atau keyboard baru ke bass. Gimana Mas Jat? Ya. Gimana persiapannya apa nih untuk? Persiapan nasi padang yang ditunggu tadi. Persiapan konser besok gimana Mas Jat? Kira-kira ya, terjadi ya terjadilah. Ya terjadi terjadilah. Mau kecilin speaker naik. Boleh boleh boleh. Tenang tenang. Mas suka lapar. Ini nih, jangan dicontoh ya teman-teman. Jangan dicontoh nih Mas Jati. Masuknya soundnya sama tuh. Yuk lah, mari siap.
ceknya, dan ini ada band favorit gua. Apa ya, band favorit masa kecil, masa SMP sih. Iya masih SMP, SD, SMP sih. The Moffats nanti manggung di 90s Festival. Kita mau nonton mereka soundcheck. Hai. Mau lihat The Moffats. Iya nih, nonton The Moffats dulu ya. Bro, lu tuh bro. Iya, bro. Tuh, ya Allah. The Moffats. Gua enggak tahu personilnya masih yang dulu apa, cuman gua jujur gua lupa namanya. I agree. Gua ingatnya Bob Moffats. Yang jelas mereka saudaraan, mungkin yang generasi 90-an pasti tahu mereka saudaraan. Tiga orang kembar, satunya sepupunya kalau nggak salah, penyanyinya, si penyanyinya itu. Oke, let's try crazy. Ini kita dengerin nih. Dua orang kembar, tiga butuh. Tiga. Yang main bass, yang main drum, sama keyboard. Jadi mereka kembar tiga.